Di Sekretria Nabigening telah menghiasi layar lebar Indonesia sejak 14 Maret. Film horor yang disutradarai Billy Christian ini menyajikan kisah hidup sang pesulap mistis. Riana kecil diceritakan tinggal di sebuah kota kecil bersama kedua orang tuanya yang diperankan oleh Prabu Revolusi dan Citra Prima. Kisah ini menjadi menarik karena keluarga Riana juga menjalankan usaha yang cukup unik, yaitu menjalankan rumah duka. Namun karena suatu musibah mengharuskan mereka pindah dan tinggal di rumah Om Johan yang diperankan oleh William Beavers di Jakarta. Supaya kalian bisa berkomunikasi lagi sama seperti kalian. Kamu. Mulai dari situlah perubahan pada sikap dan perilaku Riana terjadi, seperti tidak mau bicara dengan orang lain. Proses pembuatan film yang berdurasi 100 menit ini rupanya tak menghadapi kendala berarti. Terbukti sang sutradara Billy Christian menyelesaikan proses pengambilan gambar selama 18 hari yang salah satunya berada di Kecamatan Pangkah, Kota Tegal. Lumayan penasaran karena Sekretia ini pertama kalinya dia bikin film setelah keluarnya dari American Got Talent kan. Dan terus emang banyak jump scare yang pertama, terus setan-setannya atau hantu-hantunya itu beda dari film-film yang lainnya kan ya. Dan mungkin bisa jadi dia salah satu persaingan horor yang akan dirilis bulan ini kan gitu. Mungkin ada niatan karena penasaran gimana Sekretiana main film. Kalau aku sih penasaran karena emang ngikutin Riana juga dulu, suka horor sama banyak jump scare-nya juga sih kalau di trailer ya. Kayaknya sih bakal menarik ya, soalnya aku juga suka horor, jadi ya kayaknya mau nonton juga sih. Kalau penasaran sih penasaran ya, cuman nggak banget-banget amat karena dia tuh kan pertama dari peserta ajang pencarian bakat. Lah, saya ini belum tahu nih, dia kan cuman berapa menit tok jadi peserta. Kalau di film kan durasinya agak lama tuh. Lah itu nggak tahu sih, kayak saya juga lumayan penasaran sih ya. Kalau nonton pastilah sama keluarga paling, kalau nggak sama pacar. Kalian mengusik sesuatu yang jahat dan berbahaya. Meski menceritakan perjalanan hidup pesulap The Secret Riana, sang sutradara memasukkan film ini ke dalam genre horor. Bagi Anda penyuka film seram, The Secret Riana Beginning dapat menjadi salah satu pilihan Anda menikmati akhir pekan.